Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Zuhairi Zakaria TV. Okay, so pertama-tama sekali terima kasih kepada semua yang subscribe aku punya channel. Terima kasih sangat-sangat. Arigatou gozaimasu. Aku tak dapat nak balas jasa hampa semua. But aku doakan semoga hampa semua dikurniakan rezeki yang melimpah luar. Rezeki yang melimpah ruah ha. Dan terus hidup dalam keadaan aman dan semoga kita semua dijauhkan daripada segala wabak bencana dan perkara yang kita tidak ingini daripada berlaku. So, kepada yang baru main ke channel aku, boleh tekan butang subscribe button subscribe kat bawah, tekan butang loceng sekali untuk dapatkan notifikasi baru in case kalau kata aku dah buat keluar video yang terbaru nanti, okay? So, peringatan mesra macam biasa, stay safe. Yes, even though dah banyak kelonggaran yang diberi, kita pun dah boleh pergi melancong ke tempat yang telah dibenarkan oleh kerajaan menggunakan konsep yang telah diberikan. So, nak pergi ke mana is okay, tak ada masalah. But, as long as kalau kita semua pandai jaga SOP, then benda tu dah cukup membantu lah sebenarnya, okay? So, hari ni aku nak lari daripada kebiasaan. Fuh, gila babi. Siap, first time aku buat benda macam ni. Aduh. Hari ni aku nak tunaikan permintaan daripada someone yang dah request dekat video aku yang sebelum ni untuk aku react satu lagu. So, benda ni telah di-request oleh Farid Syami. So, dia minta aku untuk react lagu Perfect World. So, bila aku search, rupanya ini adalah lagu K-pop ya. Gila babi, first time aku react. Saya tak pernah aku buat kan. So, Perfect World aku tak pernah dengar lagi. Last aku dengar Cry On Me kot. And aku dah jarang untuk follow Twice sebenarnya. Sebab lagu last yang aku betul-betul dengar pun is lagu apa? Yes Oh Yes, kalau something like that lah. Babi je. So, aku dah macam tak follow sangat. And now, aku dapat permintaan. So, aku kena dengar. And disclaimer awal-awal kepada fan-fans Twice ataupun fan-fan K-pop, janganlah menghantar saya ya. Ini adalah hanyalah saya punya pendapat peribadi sebagai seorang pendengar dan pencinta lagu. Kalau kata ada apa-apa yang kalian nak tambah, boleh share dekat ruangan komen kat bawah, okay? Kita sama-sama berdiskusi. Moga-moga mendapat manfaat lah daripada apa yang kita berdiskusi itu, okay? So, yeah. Twice Perfect World. Let's go. Muzik lepas ni dah evolve lah. Dia punya part macam ni aku boleh tangkap. Tapi bila masuk dekat chorus tu agak macam aku buat masalah, aku still tak boleh nak tangkap lagi lah. Ha, part ni okey lagi, pre-chorus ni. Okey. Kan dua tu punya ni lah. Oh,
chorus dia tu aku dah boleh tangkap, aku dah boleh dapat lah. Oh, barai. Okay, itu dia tadi daripada Twice Perfect World. So, first thing first, thank you kepada yang dah request, Faris Syami. Thank you sebab suggest aku lagu ni. Pendapat aku untuk lagu ni secara personal lah. Ini daripada aku punya telinga aku sendiri, apa yang aku dengar first kali. In terms of dia punya, aku ini apa yang aku, personal daripada aku lah. Aku boleh dapat dia punya awal-awal tu and dia punya pre-chorus saja sampai dekat situ yang aku macam aku boleh digest. Tapi when it comes to start chorus tu, aku macam dia boleh dapat tau, dia boleh tangkap. Cumanya macam aku kena maybe kena dengar dalam 2-3 kali lagi untuk macam betul-betul baru boleh serasi tau. But overall aku rasa lagu ni is nice and cumanya macam aku cakap awal tadi, mereka punya muzik ni bagi aku dah evolve tau daripada awal-awal masa mereka debut dulu. Lagu Like You Are and then lagu Cheer Up, TT apa semua tu kan. So Twice yang aku kenal awal-awal dulu, muzik dia dah start evolve sampai ke tahap macam ni lah. Maybe itu disebabkan oleh demand semasa. Sebab kalau kata hampa, aku percaya kalau kata ada geng-geng K-popers yang tengok video ni, mesti hampa tahu yang kalau kata hampa betul-betul dengar lagu lah, memang hampa betul-betul follow perkembangan lagu daripada macam mana start mereka menguasai dunia hiburan dunia ni. So start daripada 2009 atau 2010 macam tu lah, ada apa group macam lagu apa tu, Stand By Me and then lagu pada Girls Generation. So and then benda tu continuously berlaku sampai ke 2013-2014. And pada personal aku, dia punya peak tu yang paling sedap is pada 2015 macam tu lah. Aku rasa 2015 dalam range daripada 2009 ke 2015 tu, ini personal opinion aku, aku rasa time tu hang boleh dengar dia macam mana, even though dia modern, dia pop modern punya, tapi hang still boleh hang akan, kalau kata hang betul dengar lagu, hang akan macam okay, hang boleh differentiate okay, ini ada signature Korea ni, ini ada signature sekian-sekian ni. Tapi yang sekarang ni punya trend, aku rasa dia macam signature tu dah macam kurang tau pada pendapat aku lah. Sebab maybe mereka lebih ikut pada demand semasa. So dia punya music tu maybe dah start evolve untuk lebih ke arah Europe. So maybe sedikit sebanyak lah dia punya bass dia tu awal-awal tu dah start untuk macam tak, kita tak apa nak dengar sangat. Tapi kalau kita hampa go through balik macam group-group dulu punya, yang macam yang aku rasa mereka macam 2PM lah, Big Bang, Teen Top, God Seven, Sista, Girls Generation, siapa lagi lah. Banyak lah siap, macam mana aku tahu dah. So sebab aku mendengar semua jenis lagu. So untuk lagu-lagu yang macam Korea ni, macam aku cakap tadi lah, aku merasakan yang muzik mereka ni dah start evolve. Maybe disebabkan oleh demand semasa. So aku tak nafikan lah, maybe disebabkan benda macam tu, so muzik mereka sedikit sebanyak ada orang cakap perubahan lah. But as long as sedap untuk didengar, then okay lah. And pada pendapat aku, lagu ni okay, good. Lagu ni nice.
Cumanya macam aku cakap tadi, maybe aku nak kena dengar dalam 2-3 kali untuk aku betul-betul boleh faham. Bukanlah faham sebab aku tak faham bahasa Korea pun, untuk aku nak hadap especially dekat chorus dia tu lah. So aku rasa itu saja untuk reaction kali ni. Fuh, gila babi ya. Mesti adalah sejarah aku buat reaction lagu Korea. So kalau kata hampa nak aku react lagi, kalau apa nak tengok pala tau aku lagi, hampa boleh komen kat bawah lagu daripada grup apa yang hampa nak aku react. Tak ada bangzat lah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you so much sekali lagi. Kalau kata hampa ada apa-apa cadangan, tak kisah lagu apa, genre apa, taluk tepi, kalau kata hampa nak aku react, hampa just drop komen kat bawah. Aku akan baca and insyaAllah aku akan react based on apa yang hampa nak. Okay, so kita jumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe. Assalamualaikum.